Nah, di sini ada labu kuning dan ada pisang madu dan ada kolang-kaling dan pisang raja. Ini saya pakai 2 buah ya, teman-teman. Dan langsung aja siapkan wadah, masukkan bahan yang keras-keras seperti ubi dan juga labu dan juga kolang-kaling. Kita masukkan air 500 ml. Kita aduk-aduk, nyalakan api sedang. Kita akan masak hingga matang ya. Kita bisa tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Kita swir-swir dulu ya teman-teman, baru kita sampul seperti ini, kita ikat. Nah, langsung aja kita masukin. Dan gula jawa 50 gram. Nah, segini ya teman-teman. Kita akan masak hingga semua matang dan gulanya juga larut. Nah, kalau udah agak empuk, kita bisa tambahkan dengan bahan yang terakhir yaitu pisang. Ini saya pakai pisang raja ya teman-teman. Kita potong sesuai selera. Nah, kalau udah selesai, kita bisa tambahkan dengan air santan. Ini air santannya saya pakai 1 liter ya teman-teman. Saya pakai dari setengah butir kelapa. Nah, kita tuang semua, lalu kita aduk-aduk. Jangan ditinggal-tinggal supaya santannya tidak pecah. Kita aduk-aduk hingga si kolaknya ini mendidih ya kuahnya, santannya, kuah santannya maksudnya. Kita tambahkan gula pasir secukupnya. Dan juga garam secukupnya. Jangan lupa untuk dites rasa untuk tingkat kemanisannya dan juga gurihnya, bisa disesuaikan selera. Nah, kita aduk-aduk hingga matang. Nah, kalau kurang rasanya, kurang manis, kurang gurih, bisa ditambahin ya teman-teman. Ini saya tambahkan garam dan juga gula karena kurang manis dan juga gurih, bisa disesuaikan selera ya. Nah, pokoknya kita aduk-aduk hingga matang dan juga mendidih ya, si pisangnya itu matang. Nah, bikin kolak yang enak dan simple itu sangat mudah banget ya teman-teman, dan juga simple. Ini dijamin resep anti gagal karena rasanya itu seger, enak, cocok buat ide jualan, takjil, atau buat buka puasa. Ini juga cocok banget, recommended, karena bikinnya hanya cemplang-cemplung. Jadi deh, kolak yang enak dan juga seger. Nah, ini dia kolak tadi yang udah kita masak. Hasilnya sangat cantik banget dan rasanya itu juga nikmat. Pokoknya recommended banget deh.
Oke teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.